Nogiri Solo Sukoharjo. Iya. Ki sing mepet deboki asmane Mbak Lina. Sapa ngendi? Wonogiri. Sapa Wonogiri? Terus siji iki neh Mbak Asih, iya saka Wonogiri. Asih. Terus siji neh asmane Mbak Ndari iki Wonogiri. Wonogiri kabeh. Pancen sing tak gawa iki lagi move-move ning daerah Solo Raya. Ki Wonogiri. Perbatasan Pacitan iki sing wih, sing cilik dhewe kuwi. Lah kae sing mrikane tanpa kula to. Wis ora ngerti arah pokoke sing kono dhewe. Nah, sing paling kanan kula menik kendro kanan. Nah, yo. Kasih bau reksa. Iya, Mbak. Takoni. Mang cekel mriki wedi ya lumayan. Oh, ijeh, monggo. Oh, ya atase Kiai Batam isih iso bawa alus. Naminipun sinten, Mbak? Nami kula Sukini. Hah? Nami kula Sukini. Oh, tak kira Sukini jodoh. Saking pundi, Mbak? Kula saking Batu Karang Tengah. Batu Karang Tengah. Mriki. Sanes Kampung. Wonogiri. Wonogiri. Ijeh. Wek. Sampun dangu wonten niki. Sampun. Berpinten taun? Sampun gangsal taun. Oh, ya rung suwe 5 taun. Ijen kok wis dibojo? Nyambak. Sampun. Nyambak. Oh, wis dibojo ya, sing awet ya, Mbak. Amin. Aja ngateke godho lanang liya. Dokter. Mergo jaman naon iki? Mergo jaman teknologi HP iki. Oke, bojo ilang, perawan meteng. Terus pegatan dadaan iki eneng. Mula itulah penggunaan IT yang tidak berkedaulatan. Tesi berdaulatane nganggo IT ya sing tata krama ngono ya, Mbak ya. Oh, iya. Nggih. Kerasan ten Batam. Nggih kerasan. Entar meneh ora kerasan omahmu tok dol. Ora masalah ning kene ya nek wayang kok. Nah, coba. Mriko garwane kuwi ingkang lenggah niku. Niki. Niki bojo ketiga. Iki kowe iki lho, Dik. Kok nang ndi-ndi? Ora, iki purunanku. Purunan iki apa, Dik? Purunan iki nek nyebut aku Pak D, iki purunan. Nek nyebuti lek kuwi keponakan. Oh nek purunan iki Pakde. Pakde. Nek lek keponakan. Keponakan. Nek bebek. Penaan. Apa? Bebek. Kuwi Yamaha. Ora bebek. Ya ora nek bebek iki tegese sebutan cinta. Oh. Nek saiki istilahe remaja jaman now. Waduh. Lu masakan ngejejet sinden dok piye no Pakde iki lancang. Nek kira-kira hati ini rasak ya, kalau pindah ke ini wapie. Pie, pie balik mana deh? Jenengan ini nek kira-kira hati ini rasak, nek kamu harus pindah ke ini orang apa ya enggak? Wani po? Saya ngomong sopo. Sama harus pindah ke ini, wani tanggung jawab ya po? Ora. Mau bani mau petang bulu? Bulu-bulu kok medeni sih? Nah iya toh. Nek ini pimpinan kok. Langke kok ya dong, ning nek cedek karo sinden barang iki kok aja di dakwa sing ora-ora jenengan istilah itu negative thinking. Kok bisa? Langke wong kuwi cedek karo anak-anak e kulo niku ora duwe rasa kepiye-kepiye karo keluargane. Slang niku wis wis tak anggap omahku dhewe. Eh. Aku coba nek panjenengan ngono gelem apa boleh buat. Ini modus ini. Bukan, ini yang ngomong apa anaknya beliau jujur kok. Anak pada ini jero kita cah papat ini jero nosin. Lo dari waktu lo jujur apa jir? Wani kok? Wani kok ini? Sampai dia ngerti ini ditakon wani karo menerang dan tapi dia ngerti. Aku ya sih ngalus. Lantai nopo Pak Dir. Wani kok? Wani kok? Rauh-rauh ya. Tidak menegaskan. Jadi ini jenengan itu tembungnya tembung ngancam ya? Lah wani mau piye? Ora. Ora. Ya ora. Mboten pun sing jenenge nyambut gawe barengan kanca niku mitra kerja.
nggih. Awake dhewe kali gendhok-gendhok ning kabeh niku wong sing jenenge nyambut gawe bareng, lara-lara bareng, utangan yo bareng. Niku ora wis atine iki sehati. Pakde. Mang jumeneng sekedap, mang pirsani penonton warga Batam sing nonton wayang Pakde. Enten nek 6 juta niki. Lae. 6 juta. Karo sing ra ketok. Mboten komplit ta sing serempet-serempet tenggal pinggir mobil niku? Lah nggih. Yo sing disini mobil. Wah, kompak lho penonton iki. Kompake piye, Dik? Madhep mriki kabeh. Ora, Dik. Ana sing ukur oke nguyuh sing ukur kabeh. Sampeyan iki ora mungkin nguyuh sak nggon-nggon wong ning toilet cedak kene kok. Lah wong ning kene kok pojokane kok lan mrene ya kadoan celak geblet ya ora iso. Mesti Pak Dimo ya ngono mesti. Oh mboten nek ora tertib. Wong niku ketok kok sing jenenge wong ngerti agama. Nggih. Niku nek pipis kudu tetep diresiki. Heeh. Nek sing ora ngerti nggon tata kramane agama. Heeh. Nek pipis niku wis cukup nggo obat. Obat apa? Obat apa? Ya nek obat apa ketok ya. Nek mesti ya metu-metu ke uwit ngoten. Sajake kulino iki ya. Piye? Sajane kenal kula malah tau awan-awan wonten ten ngisor uwit wonten pipis wonten malah dhewe karo manuk emprit. Kok cilik. Lah nek manuk sing lek liyane mboten tau kula nggih meniki jenenge cilik. Ah kula nggih mangsuli, engko suwe-suwe gedhe aku. Niki hiburan. Asih mungkin ini kok cendek ngoten iki lho. Niki diperjak. Heeh. Yo ora parah ngoten ngono. Lah saya sih sing ngerti cendek karo ora, Dik. Oh, mboten to? Wis. Murkah bulan sisian? Ampun. Lancang ku. Iya. Wani po? Ora. Lah nek kaya ngene tembok-tembok tembak ketemu ya. Apa lu iso golek pangan dhewe? Paguyuban Sukoharjo Makmur yang ada di Batam eksis, Pak D. Nggih. Biarpun jarang komunikasi tapi dalam melaksanakan tugas pagelaran seperti malam hari ini kita anggap sukses luar biasa. Wah, mboten umum iki. Sing jenenge Banser niku ora mek saka Sukoharjo, saka Kebumen, Tulungagung. Tepuk tangan untuk warga besar Banser. Ini perwujudan persatuan-kesatuan ora milah-milahke. Mudah-mudahan ini akan jadi mercusuar kita angkat kembali kerukunan antar umat beragama dari Batam untuk seluruh Indonesia. Wong merantau. Lah iya. Soto niku wah. Ten kae soto. Kali Mas Ngatmin sing jebut. Nggih, jebut Mas Ngatmin. Lah iki juragane soto nang dhewe. Oh iya, departemene dhewe-dhewe pun. Departemene dhewe-dhewe karo anu sing kagungan bakmi goreng nasi goreng iki ya elok lho. Kudu biaya ini beri kelir mah kok lo jarang untuk jatuh? Memberikan informasi bahwa perantauan Sukoharjo Makmur yang ada di Batam insya Allah semua sukses dan menjadi punya nama masing-masing. Amin. Ono sing olahraga, sarjana-sarjana juga banyak. Biarpun jarang komunikasi tapi kalau ada sepanduk paguyuban Sukoharjo kumpul niku luar biasa, Pak De. Tenang, Bro. Maju tenang. Niki Sukoharjo sing saking Tanjung Pinang ya padha nyabrang. Rawuh. Awarane kan jenenge Batam niku makmur kula wau dadan niku niku jan. Dadan ten warung niku segala ora diitung, mek lawe kok. Tenane lho, Dik. Wes sapa makmure? Tenane lho, Dik. Dik. Dadan cegok segala ora diitung. Ora diitung. Kowe ngadi nopo padane rendang ya rendang aja. Terus segane ra diitung. Lah kok ra diitung? Ha nek ngitung teko ya sing jajan selak mudang. Nggih. Sampeyan desa Wadi. Nggih. Sebelum tadi wayangan dimulai ibu-ibu wanita tomo. Hebat lho, Dik. Oh, gak buahnya hebat di bawah asuhan Pak Tugiran. Wah, purnawirawan polisi ini kan didik wah keras. Top. Kendangane ya jos. Prawitane jos, seragame anyar, gres. Sing sing nganggo slempang kuwi. Nganggo slempang kuwi.
Niki wae podo anu prasetyo ibu-ibu, ora arep dicopot nek rubuhan layange. Usih. Wong tresno budaya niku ngoten niku kok. Nggih. Ora kudu tresno budaya terus mulih. Mboten napa namine sing dadi pimpinane wong Pak Tugiran. Niku purnawirawan polisi, Pak. Mbah, kiai ini rambutnya wis apa kabeh? Lek mane wis white collar, lan niku ketegasane mbok sing omong sing genah kula rada bingung. Rambutnya warna putih ning semangat. Oh, sakniki niku nek biasa niki niku biasane sing galak niku mripat untuk kali rambut. Niku wajar karena banyak memakai napa sampo sing kimia-kimia. Kimia. Kimia. Badan kita tuh ada yang mau kimia dan menolak dengan kimia. Enten sing ora cocok dadi alergi. Itu termasuk enten polisi sing sepuh deh mboten iki. Enten nggih Pak Tugiran itu. Mang jarang sepuh. Lah, sing tuwa dhewe sapa? Polsek. Lah kok polsek kok tuwa? Ah saiki wis pol. Mati wae. Berarti harus sepuh. Saiki wis pol. Nek polres itu sek istirahat. Oh, nek polres istirahat. Res. Sampean macam-macam cedak ning polres itu. Tebak. Nek ngantek sampean kleru ning ngomong, untune saya metu. Mulih nganggo kertu sampean. Nang takoni penonton lho. Niki niku polres lho. Sampean nek mari dawuh, polisi sing tuwa dhewe iki apa? Polres. Mergo saking pol. Nek polres. Agi istirahat. Nah. Padahal itu enteng gede untuk ini ngantek enek anggota sing laporan ke Pak Kapolres stop Marwoto, gak boleh pulang ini dikontrol apa ya, kok sempat gini kan gak mau terkandalan gede ini buatkan paradigmanya polisi itu sekarang sudah lain dengan dulu paradigmanya ini? Lalu yang disini, cah raja mangan ayo, mangan, orang mangan, tak ada ke polisi medek ini, sekarang itu polisi itu sahabat masyarakat. Jadi buat nanti saya ngejengi polisi arogan, buat nanti polisi itu tegak dengan masyarakat. Masa aku ayo santai wae. Lah ngopo? Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Sekarang juga pinta polisi itu selalu dekat, ada apa-apa diberitahu. Saya jengi uang yang disimpan di jintilan, kayaknya juga dari disini kok ada peringatan. Tidak pakai helm itu salah. Itu kalau dibina polisi sekarang seperti itu. Senyum salam sapa. Senyum salam sapa. Selam. Setelah Kamas Kulo jadi Kapolri ini. Wah. Kamas sampean Kapolri. Pak Tito karena Vian. Wah, masih sampean. Duh, ini kok sedulur. Sedulur Pak Lek, Bule, Pak De. Beda bapak, beda ibu. Kuwi kaya mentok ketemu kembang trate ya. Sahe, ora ana hubungane blas. Nangke mboten ngaku rapopo. Paling tidak sudah ada nuansa merevolusi dirinya sendiri sebagai seorang polisi. Wah, jenenge revolusi mental itu ya. Nah. Semua tak niki niku polisi ora medeni. Nah. Paling tidak menjadi sahabat rakyat, sahabat masyarakat. Ngayomi masyarakat. Nggih. Menolong segala sesuatunya, menentramkan semuanya untuk masyarakat. Nah, jadi sekelingan, sekelingan itu ngandani niku jenengan. Sebabnya ini sing dadi ketua paguyuban itu ya polisi Pak. Polisi? Bisa. Mutasi. Alasannya kok mutasi? Orang-orang meni kula e. Urun meni sampean? Dere. Ala jaluk kelongsoan puru lho lho. Iki mesti medeni terus iki mau. Mbok sing santai mawon to. Ya santai, santai. Angge sing sedenge polisi niku napa-napa tetep kudu cedhak karo masyarakat. Abot polisi niku napa mriki jenenge intel niku saya abot niku intel niku paling tidak harus mengetahui berita yang terkini untuk masyarakat dan mengganggu lingkungan masyarakat, ketenangan masyarakat. Si jenenge intel niku polisi paling rekoso. Rekasane piye? Sukses tidak dipuji, gagal dicaci maki, mati tidak dicari, jajan tidak bayar. Ngeteki sampean boten nek konangan lho niku sing jenenge intel mula padha-padha sing jenenge polisi niku tetep 24 jam siap
tekadku pengabdian terbaik. Nah, mulai istri niku nomor 2. Istri polisi niku nomor 2. Nomor 1 adalah tugas sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Lho ya istrine 2. Sampeyan iki. Aku ora mung istri kedua. Maksudku utama istrinya dia masyarakat itu tugas kewajibannya itu kok istri muluh roh aku rata kok arep apat karepmu limo ngarep ini sampe rata kok tak kabari gelem ra ora ana pengen beritamu pacune wedi ya sing edok melu nang mburi dadi wedi dalang kok jiri sampean nek pengen ora metu amplope ya mang ngono ampun mboten niku ngancam melih ancaman ini di perbuatan? Perbuatan mengancam itu pun naik pasarnya lali bro. Nah, lo masih nih pasar Senen jadi buatan dong naik pasar itu. Senen nah gue mau nopo pasal? Ah salah nih tuh sebenernya? Pasar nah gitu oh sampe ini? Pasar salah nih gue langit naik gue tuh salah kok ditiru wong ngono kae anggere wis jenenge dagelane anggere wis liwat umur kuwi wis ngono kuwi. Dikandani ning ayar. Iku ora rembug umur lho. Pun beda meneh lho perkarane nek jare rembug umur. Lah aku wingi sak niku umur kok. Lho, wong kuwi anggere tuwek nganggo ilmu ember. Napa? Anak ndang ember disalahke matane ini nek ember ning tengah ditendang. Nek nek wong tuwa. Nggih. Nah, ndang ember. Grafis bocah ora tata ndember ning tengah lawang sih ngono. Lah niku berarti kedadian sampean dhewe lho. Aku ora ngono kuwi sih. Ngono wae wong sampean iso ndongake berarti pengalamane kuwi. Mula manungsa nganggo wong tuwek nganggo ember ya ngono kuwi. Abah Marwoto. Nek kuwi nesu nek kuwi. Ning muni abah karo nyengko iki nesu. Arep Marwoto. Niki lho Mas. Sing jenenge wong Jawa nek ngene iki mulane sing jenenge wayang iku disaingi film, disaingi video tetep ana sing nanggap. Mergo apa? Filosofine wayang iku dhuwur tuntunane akeh. Wong Jawa niku padha-padha tembunge ning beda tegese niku ana. Niku wong Jawa. Oh, ora wong barat mboten enten. Nggih. Nek Jawa niku muni tembung adoh niku mon. Wong wedok karo wong lanang bagus, wong lanang karo wong wedok ayo. Aduh kok padha. Heeh. Aduh ayune. Iya. Wong keslama tujuh yo aduh. Aduh. Padha aduhe lho niku beda. Iya. Kok konotasinya udah lain. Betul. Enter meneh sih. Aduh. Aduh. Wing apa sih? Sekaratul mau. Malah medeni dhe. Mulane ku sing jenenge wong Jawa. Berarti sampean mudun ke pesawat mau ya secara karatul maut. Berupun dong. Aduh. Mboten ana kok gegek ora metu-metu. Wong Jawa niku sing tembung itu mau jenengan perintah kalau putrane wis gek mangan. Niku gelem. Nek padane jenenge ngendi kok? Wis gek mangan. Mesti ora menyang. Iya. Iku wong Jawa tenan. Ono gek mangan. Nah, gelem. Kono gek nyang. 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 Ah, minggat. Mboten iso apa. Iki wong Jawa niku berarti ana tataran undha usuke. Nggih. Ana basa Indonesia kali Jawa niku perbendaharaan basa apa Jawa. Heeh. Bapak turu. Nek Bapak sare. Nek Jawa, nek Indonesia. Bapak turu. Nggih, napa? Bapak tidur. Ibu turu. Ibu tidur. Aku turu. Saya tidur. Kucingku turu. Kucing saya tidur. Nah, bapak pada kucing pada dia tidur ini. Aku ora ngerti. Aku menurut ambilnya sampean lho mon. Kuwi aku tak kon jenengan anak mangsu. Aku ora mempertegas pertanyaan, ora kok aku bandingi bapakku karo kucing padha ora. Nah, ini nek tembunge pun sing di rumah niku. Dodok persoalan pertama kita itu membicarakan tentang pondok usul tata krama. Lah iya. Kenapa kamu menuduh saya dengan bapak saya dianggap kucing? Tata-tata yang sama. Itu namanya fitnah hoax. Bisa dilaporkan dengan polisi. Mumpung ini ada. Polisi. Polisi. Negara kita negara hukum. Nggih. Semua dipayungi dengan hukum. Nggih. Masyarakat tidak mengenal kasta, tapi mengenal dengan hukum. Semua dipayungi dengan hukum, termasuk penuduhan dengan saya. Fitnah, hoax. Sama tak laporke enek saksine. Nek malah laporan dhewe mawon.
jenengan yo aneh-aneh kok. Mula kok ning ngendake perbedaan bahasa Jawa akeh. Nek niku wae tidur. Nek Jawa mboten bapak turu romo sare. Ibu turu ibu tilem. Aku turu kula bubuk. Kucingku turu kucingipun micet. Lho padahal. Iya. Iya masuk. Jelas kuwi ku saurane ya sinau perkara sastra kok. Iya, percaya. Jadi kan meresani ten prapatan iki kok. Nek ora wong Jawa ora ngerti. Kok iso? Ke kiri jalan terus. Heeh. Iku priwo arep nafsiri tembung niku. Dari sih ke kiri toh, kiri terus orang kena mandek. Nah, niku kok kon terus ngarepe kok niku kok ke kiri jalan terus. Niku peraturane sinten ngoten niku. Ya kan mulai lalu lintas. Lah mulai niku menteri perhubungan kudu dikandani niku. Iya toh. Lah kok ke kiri jalan terus arepe kok niku kok datang terus ki piye? Oh, lagi salah tafsir ini. Mboten salah ta, nek mergo wong Jawa ngerti. Oh, karepe ki nek niku ki bab perasaane. Nah. Inner beauty nih. Nah. Mergo lek telek ngan endah meneh isi nyelakani. Nggih. Ke kiri tunggu lampu. Wes, ditunggoni rong bengi lampune ya ora minggat-minggat. Iya. Masuk wae kok. Nggih, Kang. Ya ya. Iku kan mending nek mergo wong Jawa, acil apa meneh sing ten terminal. Habis buang air kecil disiram. Jadi wangi metu saka kamar kecil. Buang air kecil, ya siram rai ini pur, ada di jotosan. Paling tidak perasaannya sudah tahu arahnya kemana tahu. Nah, ini tuh mulai jadinya jauh, ini tuh rasa, rumongso, baru rasa aki. Ya. Ini kadang-kadang saya bapak belasan, makanya, monggo, aku ini dar. Ya. Kon dar, sampun matur nuwun. Ya. Bare lunga ora ana warung geyo. Aku mau kok ramangan yang kono iki ngopo? Jadi paling tidak diharapkan warga Jawa dari manapun kita berada di Batam, di Kepri, yang penting mari kita saling merasakan kebersamaan untuk memberikan kenyamanan, meraih masa depan dengan kedamaian dan ketentraman. Poin pertama itu. Iya. Nyatanya ini banter ya, sekolah dulu wakung, sekolah kebumen, sekolah dilatap dari siji. Ini kok orang diperintah. Iya. Nanti Allah sepanduk, oh aku kudu itu mandat. Jadi masyarakat madani itu cirinya hanya satu, tahu hak dan kewajiban. Bagaimana saya melaksanakan dalam dipercaya dalam mengemban tugasnya. Nah, sama dengan polisi. Okay. Polisi itu bagaimana perasaannya diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa, mengamankan rakyat, memberikan perlindungan kepada rakyat, paling tidak untuk menjaga ketertiban di dalam nanti kita menghadapi tahun politik itu. Ya, mulai jenenge polisi. Polisi, potong libas sikat. Deh, kau medeni itu deh. Oh, kudu medeni ya ini. Jadi maksudnya di polisi potong libas sikat. Potong jaringan kesehatan. Potong jaringan kejahatan, narkoba. Mikol, alkohol. Mikol nek cara iki kan iki beda. Mikol. Nika miras niki mikol. Oh, mi dan alkohol. Ah, minuman beralkohol. Terus potong jaringan kesehatan. Ya, libas pelakunya sikat backing-backingnya. Itu polisi yang sekarang seperti itu. Luar biasa. Wah, mandani. Sali kalau tahu dicekel bola bali. Bisa omong teori ini mergo tahu praktek. Ya iya. Nggih, Pak De, tapi juga yang saya kita hormati, inilah kebanggaan yang kita banggakan bahwa warga Indonesia sudah mampu menjadi warga yang bisa menerjemahkan tentang tahun politik. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak De, karena panitia-panitia tadi juga terdiri dari calon-calon dewan. Ada yang dari Nasdem, PDI, Golkar, maupun PAN. Ini juga kepedulian beliau-beliau ini bersatu untuk membangun UK.
ukhuwah Islamiyah demi ketentraman, demi terselenggaranya wayang, dan kita tetap bersatu biarpun beda-beda pilihan politik. Sip. Kulanku pelatur ke Batam biar jadi mertu suar dicontoh oleh seluruh Indonesia. Kita wujudkan persatuan-kesatuan dari Batam biar semua merata seluruh Indonesia. Mula Pak Guyuban Sukoharjo niku ngoten niku. Beda politik boleh, beda pilihan boleh, beda parpol boleh, tapi tetap dalam satu kebersamaan. Mari kita bangun kebersamaan untuk membangun, mewarnai pembangunan di Batam. Jadi ini itu pesta demokrasi. Jadi pun barco belajar ya wis kayak gimana, rasa meteng-meteng. Mula nggih matur nuwun kalian calon-calon dewan yang sudah membantu pagelaran ini, Pak De. Banyak sekali. Durung cukup matur nuwun iku. Nah, urung? Kudune openg setahun iki ping papat lah wayangan. Nek jenenge ya modus nek. Nek gelem ana padane beliaunya sago jenengan gelem mboten ping papat setahun. Lah aja to ping papat ping 10 wae. Aku sago apalah balandang yo. Lah aku cedak aja. Aku nek muti ban asri kono kok ping 10 menit wis tekan nggonku kok. Pamer to sampe. Ora pamer. Lah kok mbok pamer 10 ya 10 lintas kali 20 aku siap. Sama. Apalagi saya pengen misi saya itu warga Jawa yang ada di Batam dari manapun kita tetap bersatu untuk membangun budaya bangsa melalui kreativitas di Batam. Gedung Negara Jogja ngerti? Kalau mau orang umum, sampean di rumah nengin kok umum. Aku orang umum sampean tangan aku langsung menegaskan. Ojo topi 10, pi romplo tak akon. Ini tembung sampean rumahku kini cedak. Lah saya lu tak akon. Nek kayak keraton Yojo nek cedak nih sok. Ya, kan jual kan. Lah kok kue umum? Umum lah kok. Lah kayak keraton, oke. Nah aku ini rau umum. Nek sih malah umum. Mau keraton juga kamu kata umum umum nih. Aku orang pecahkan dong. Iya. Keratonnya kayak sok. Aku ora ayo nang jawab kok aku takon ndekmu. Lah kowe ora ayo nang aku to. Yo nek takon ya. Ning pancen pancen intel ki pancen pinter. Angger mendeteksi kuwi maling apa ora kan ruang selene mungku iku berarti maling ya kuwi. Maling lah. Ora ngomong apa? Ora ngomong. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kula yo ora umuk perkara kraton kok dicoba ngandak. Nggih, niki lagune pirang-pirang Pak Dino. Wah, aku kok sing dene. Nggih. Wah, apa? Wedangku wutah sindene ya latihan ngepit ya neng kene nggih malu-malu jebi ningenten pundutan caping gunung sik sinten ingkang kadawan nika kula sing nyuwun tulung Mbak Linang jumeneng sik ya ngaten kok Mbak ningenten pundutan caping gunung monggo wah hewa ya dia jan masuk baik kok. Masuk arngopo dhek. Arngopo. Selamat HUT ke-15 Paguyuban Sukoharjo Makmur 2019 tetap Pancasila. Amin. Lagu Caping Gunung dari Kasat Korwil Banser Kepri Cak Nur weh lah iki. Saya juga mengaturkan terima kasih Cak Nur sama Mas Safroni. Selamat lan kagem Romo Suryo dan juga warga yang hadir dari Tanjung Pinang. Warga Jawa wong kono nek wayang kok malah rene. Ah sesuk Pinang gak dewe kan ndelok gelar iki kok. Nah nggih. Nek ngerti oh Pak Marsono Sleng wayang ini iso dibali dhewe. Nggih. Kali kula matur kanca-kanca yang dekat dengan neng gede tidak bunden je. Nek ini Patilasan keraton yang ada di Kepulauan Riau itu ada di Penyengat. Oh untung. Je. Niki akan terbentuk paguyuban baru. Niki yang penting budaya. Je. Yo, Mbak. Dinding ini. Yo, Pak J. Situ mau pelok Mbak. Pelok, pelok, pelok. Pelok 6 bum. Mana nak cari? Aku jodoh-jodoh. Pas pun di Pak J. Kurang mudah tinggi. Wong tuwek kok ya juwek. Wong tuwek ngandani apik jenengan. Nek nek moduse. Jenengan iku mesti lho nek kula omong ngene kok mesti dicatat disalahke. Kabeh iki nut jaman kelakone. Lho, sampean ngono-ngono munggah-munggah nyandi playune. Padha tindak isa dhewe bojone siji tambahne tindik loro.
susun telu telu saya rangi kape lima si si sinau ribet lagi ya bahagia ya lagi kita pasti lebih konsultasi kali ini kan gede isi sinau sampai lulus Pak Dini lulus isi sinau nih di sekolah wonten stainless stainless ya apa? Stainless ki saka eh telo hei timus anu berasa lu wong tuwek timus ki lak sing mangan pari ning sawah kan timus apa meneh jadi kae pring sing licik kae nek ngono tak kae bagus bagus tepo apa kuwi aduh men kukus kukus yo supring kukus oh kukus duo timus ayo duo aku pernah budek sama ini nek nom budek malah ora lumrah sido enek yo enek timus ki apa enek ora salah ora jare nek ora salah kan kita maju maju timus apa sekolah tinggi administrasi Pak Dim kok mus lah mus ini sama bucang kembali jadi tidak mus aja rumah ini yang ini kalau jadi kok wis uge bagus pinter gawat pekok tolong nih Pak Dim stimus sekolah tinggi ilmu administrasi usaha mandiri tak tambah itu nih tolong nih Maroto dibawa Kan iki kudu karo kusir dupan nang pasar utawa wong ayu nang pasar iki deloki bokong jarang. Nek jagran kan bebas. Aku kan tidak terpengaruh. Ayo bawa masuk. Umurnya piro? Umur Pak Ki. Oh iya, aku 62. Apa iki? Jadi sing nembangi kapan? Lah kula minta kon nguri ojo dok cek lagi wong nembang. Wong wasani mlaku diseret. Mlaku kok diseret. Nek mlaku ya mlaku nek diseret diseret. Iso mbedake tembok kan aku. Assalamualaikum. Ayo. Ngono 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 ngono. Masuk, my god. Oh.